Bima S, season terbaru, Minggu jam 9:30 pagi. Cantik juga nih cewek. Belanjanya cuma 200 juta. Kan Ma aja beli perhiasan se-M lebih. Iya, Ma. Iya, iya. Tapi sisain mana lagi? Nanta beli mobil, Ma. Berapa duit? 700 juta. Hah? Hah? Nggak salah nih. Si Jojo jadi kaya banget. Kalau Jojo kaya, berarti Nanta juga ikutan kaya dong. Ah, mana punya kolam berenang lagi di rumahnya? Keren banget, aduh. Pasti dia punya uang banyak banget deh. Pokoknya, gue harus dapetin Bang Nanta. Capek juga yang ngabisin duit. Mana kagak habis-habis lagi? Nah, itu dia. Tenang aja, masih ada hari esok. Kita belanja-belanja lagi, kan? Siap, Ma. Ngomong-ngomong lampu, nyalain. Kacamata. Nah, iya, ya. itu barang-barang. Pada ditaruh di kamar, beresin. Capek, Ma. Iya udah suruh Pak Dadang sono. Pak Dadang, Pak Dadang. Kurang kenceng Jo. Udah tahu dia kupingnya mampet. Pak Dadang. Dua yang budek. Iya kan? Kenapaan? Ini dia yang manggil. Pak Dadang, ini punya saya. Taruh di kamar saya. Nah ini punya dia. Itu buat saya. Pak, ini punya saya. Taruh di kamar. Yang ini punya dia. Iya. Yang ini, semua taruh di kamar saya. Kecuali ini. Hati-hati. Isinya jam tangan. Kan, saya tuh udah gak bujangan, kan? Anak saya tuh udah 5. Jam tangan! Jam tangan. Ngomong atuh dari tadi kan? Kan udah ngomong. Iya. Yang itu mau saya dibawa juga? Iya pak. Yang itu? Jangan. Ini gue aja. Ya. Iya. Yang. Spesial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, ada nyari lu tuh. Siapa? Nyatain diri. Nonce. Ya ampun. Bang Nanta, ini rumahnya mewah banget. Aduh, segalanya ada. Waduh. Bang Nanta. Ah.
Mbak Nata seneng gak Nonce kesini? Seneng. Jadi gini loh Bang Nanta, kedatengan Nonce kesini, Nonce mau minta maaf sama Bang Nanta. Karena selama ini Nonce tuh sering kasar sama Bang Nanta, padahal Nonce tuh baru sadar Bang Nanta tuh satu-satunya orang yang mencintai Nonce, yang sayang tulus sama Nonce, terus yang care tuh cuman Bang Nanta. Ya gak apa-apa Non, karena kan Nonce banyak yang demenin. Nah itu Abang tahu, tapi apa, Nonce itu tuh cuman suka sama Bang Nanta, udah Bang Nanta satu-satunya. Eh Bang, ini ngapa jantungnya begini sih, detaknya kenceng amat? Enggak Non. Olahraga. Iya Non, biar jantungnya stabil. Nonce, Abang demen sama Nonce. Berarti mulai hari ini kita jadian dong Bang. Jadi besok Nonce Abang jemput pakai mobil baru Abang ya. Mobil baru? Abis itu kita nge-mall ya Bang. Enak banget ya mobil baru. Baru kali ini gue ngerasain mobil mewah. Emak nelpon. Halo, Assalamualaikum Nanta. Waalaikumsalam. Kenapa Mak? Nanta lu lagi di mana sih? Buruan lu pulang, Mak udah masakin jengkol spesial kesukaan lu berdua. Ini lagi di jalan Mak, mau ketemu Nonce. Udah, Emak makan duluan aja ya. Lagi nyetir nih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Allah, ajak jadi orang kaya. Anak-anak gue pada sibuk diri aja. Astagfirullahaladzim. Cantik juga nih cewek, alami, tanpa bahan kimia. Kesian juga tuh, sikutnya lecet. Malah diem, dari kota ya? Pantes aja gak punya sopan santun. Maaf, saya beneran gak sengaja. Saya bantu. Apaan sih nih? Udah nyerempet, pegang-pegang, mau macem-macem ya sama saya? Enggak. Jojo. Keren kagak Mak lo? Keren sih Mak, tapi kalau di rumah siapa yang mau lihat sih Mak? Nah itu dia, Mak pengen minta tolong sama lo, tolong foto ini. Mak pengen upload fotonya di sosmed, biar semua pada tahu, pada lihat. Gak bisa Mak, Jojo lagi nyobain alat terbaru Jojo nih. Apaan sih? Ya elah Jo, lu tuh udah gede, masih aja main kayak gituan. Mak, ini tuh vacuum cleaner, alat penyedot debu. Ini yang versi paling baru nih, Mak. Wah, keren ya? Tapi nggak berhenti di situ. Nih, Jojo mau nunjukin Mak yang lebih keren lagi. Apa? Dia gerak sendiri tuh. Keren kan, Mak? Keren banget. Oh iya. Nah, yaudah yuk. Kita makan bareng. Emak udah masakin jengkol spesial kesukaan lu berdua. Yeh, nyok, kita makan. Emak makan duluan aja deh. Dulu aja kalau emak masakin pada doyan, abis ludes. Sekarang susah banget diajak makan.
Abang lu mana ya? Itu Jojo gak tahu, Mak. Tapi udah pergi dari pagi. Kok kagak pamit sama Mak? Mak, yaudah ya, Mak. Jojo mau nyoba alat Jojo di lantai satu. Ya, Mak. Yang duluan ya? Kenapa jadi gue yang disalahin lu? Lu kan yang kan lu yang ada di meja makan dulu. Eh, dulu nih. Ini ada apaan sih ribut mulu ya? Ini apa-apa sih? Udah. Ini apa-apaan sih pada ribut aja ya? Bangun tidur ribut, makan ribut. Ini mau mandi juga ribut. Bisa kagak sih lu? Sehari aja kagak ribut? Hah? Gak bisa mah kalau punya anak kayak begini mah. Waalaikumsalam. Jam segini masih ngelipat baju? Tidur kali. Iya, nanggung bang. Bentar lagi kelar. Oh iya, abang udah dapet uang belum untuk bayar kontrakan? Boro-boro, nyari kerjaan aja susah. Lagian kamu bantuin abang lah. Ya kan selama ini Ani juga bantuin abang kerja jadi buruh cuci. Meskipun penghasilannya gak seberapa, cuman ya cukup lah untuk bantu-bantu. Udah, jangan lama-lama. Itu, tangan kenapa tuh? Oh, gak sengaja tadi keserempet mobil. Serempet mobil? Yang nyerempet orang mana? Gak tahu sih, cuma kayaknya warga baru deh bang. Tadi tuh warga-warga pada ngomongin. Katanya tinggal di komplek villa. Rumahnya nomor berapa? 30 ya kalau nggak salah. Bang! Apaan? Pinjem dong! Nggak ada. Gantian lah bang. Gua kan ada urusan, gua mau ketemu pacar gua. Gua juga mau bawa mobil, ngerasain ngapa sih? Lu kan nggak punya pacar, lagian lu juga nggak bisa nyetir. Ternyata dia punya adik. Ya makanya lu ngajarin gua, abis itu gua bawa. Gak bisa, kan belajar mobil gak sehari dua hari. Gantian bang. Punten kan, ada surat buat agan berdua. Buat siapa nih, saya apa dia? Ya bukan buat saya tuh kan. Kalau buat saya mah ngapain ngasih ke agan. Lu sana. Iya kan. Assalamualaikum bang. Ini Ani, cewek yang kemarin abang hampir tabrak. Kita ketemu jam 7 malam di jalan Kamboja ya bang. Ani mau minta maaf, jangan lupa ajak adenya. Dari Ani. Siapa lagi tuh Ani? Bukan urusan lu, pokoknya lu gak usah ikut. Ya tapi dia kan mau gua ikut. Tapi kan keputusan ada di tangan gua kan abang. Oke, fine.